Apa maksud dan tujuanmu? Terus melakukan pencurian tapi dia masih bangun dalam badan bangun. Terus saya coba untuk melumpuhkannya. Setelah itu dari awal ibunya saya lumpuhkan, baru saya masuk ke rumahnya untuk melumpuhkan anaknya. Dari situ saya berpikir lagi, habis itu saya lumpuhkan anaknya yang laki-laki, saya masukkan ke musola. Di situ saya nunggu beberapa jam karena bingung untuk menyelakai yang perempuan itu. Akhirnya saya kepergok sama perempuan itu, terpaksa saya lakukan. Terus terang aja? Iya. Cuma tidak berhasil gitu ya? Iya. Apa memang sengaja rencana membunuh satu keluarga atau gimana? Iya, itu saya lakukan. Ya itu mau, itu tadi Pak, ingin menguasai lahannya.